langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah serpihan, serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, Anda tadi udah kita lewatin juga. Nah, betul. Sekarang di sini kita sudah ada ya Siti Riza nih yang akan tampil selanjutnya. Senang sekali. Aduh, kayak princess di sini ya, cantik. Iya betul, senang menyambut Ramadan itu betul-betul ya, semuanya senang, semua bersuka cita. Pastinya dong. Alhamdulillah ya, sudah sampai juga di bulan Ramadan lagi. Udah setahun lewat. Gak terasa ya. Gak berasa banget. Betul sekali. Itulah, waktu itu memang berjalan tanpa terasa. Nah, tapi kayaknya nanti akan membawakan lagu pasti dong sendiri ya. Iya, kalau udah di sini pasti harus ya. Enggak, aku sendiri. Tapi ini, gimana Bunda? Bocorannya nih katanya lagunya nih nyiptain sendiri juga nih. Udah nulis sendiri, nyiptain sendiri. Judulnya adalah Engkau yang Sempurna. Engkau yang Sempurna. Pengen tahu deh, kira-kira kok bisa muncul lagu ini tuh? Pasti kan biasa kalau pencipta lagu itu ada latar belakang. Ada golden moment. Iya. Ada kejadian. Apa sih sebenarnya?
kalau boleh tahu ya. Singkatnya. Ini singkat ceritanya, ini bercerita tentang memang apa ya, berterima kasih pada Allah karena memang karir aku dari dulu sampai sekarang itu banyak banget terjangannya segala macam gitu. Jadi aku merasakan sekarang ini aku jadi Siti Liza, jadi banyak dikenal sama orang. Jadi aku berterima kasih kepada Allah karena Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang itu hanya Allah gitu. Jadi Engkau yang Maha Sempurna. Subhanallah ya, dalam. Ini kalau nulis sendiri nih, saya penasaran nih. Penasaran boleh kan? Boleh. Penasaran sebenarnya kayak menulis itu tuh lagu prosesnya bisa berapa lama tuh? Apakah tiba-tiba pada saat merasa sendiri gitu kan? Kadang-kadang kalau perempuan tuh ya, ini kayaknya cincetnya rahasia nih. Tergantung ya, tergantung kalau misalkan bikin lagu yang galau, kalau memang lagi galau banget itu cepet banget selesainya. Aduh, kalau gitu galau terus galau aja ya. Mendingan. Iya. Nah, tapi luar biasa. Saya ingin mengatakan mungkin gini ya, kalau Allah adalah Maha Sempurna, sedangkan manusia juga sebenarnya adalah, manusia adalah sempurna dalam ketidaksempurnaan. Karena Allah sampaikan tuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Betul. Tapi justru bisa menjadi yang paling bara, yang paling di bawah. Nah, ini ingatan buat kita. Tapi tetap ya, bahwa Allah itu adalah yang Maha Sempurna. Ya. Kembali kepada Allah semuanya. Ya. Betul sekali. Gimana? Tapi nih, ngomong-ngomong nih, kan banyak juga sekarang yang katanya artis ikut-ikutan, ya, masuk Ramadan, bikin religi gitu rame-rame. Tapi tanggapan Teteh Liza bagaimana tuh? Kira-kira? Tanggapan aku baik banget karena memang betul ya, pasti dong. Semakin banyak semakin bagus ya. Semakin bagus. Betul. Itu namanya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Kalau gitu gimana? Kita langsung mau mendengarkan dong. Engkau yang Maha, Engkau yang Sempurna. Engkau yang Sempurna. Subhanallah. Silakan. Terima kasih. Bersujud aku kepadamu, aku agungkan namamu di dalam hidup ini, ya Rabbi.